Diduga menjadi pelaku perampasan ponsel milik seorang anak, seorang pemuda ditangkap di Jalan Ramizat, Riakudu, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis pagi. Polisi mengamankan sebuah ponsel milik korban dan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melukai korban. Perampasan ponsel milik anak itu terjadi 1 Juli lalu di Jalan Harapan Jaya, Kelurahan Sungai Selayu. Saat itu, korban yang tengah menjaga warung milik ibunya dihampiri pelaku yang datang menggunakan sepeda motor bersama rekannya. Pelaku tiba-tiba merampas ponsel korban. Saat korban berusaha mempertahankan ponselnya, pelaku melukai korban dengan senjata tajam. Polisi kini masih memburu satu orang pelaku lagi yang masih buron.